Apakah suatu percakapan yang menyangkut narkotika, tetapi tidak ada objek narkotika yang dimaksud, baik wujud aslinya, fotonya, gambarnya, atau videonya, itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika? Saya tadi berikan contoh yang paling gampang tadi, bahwa Jenderal Noriega itu adalah seorang jenderal berbintang 4. Barang bukti tidak ada padanya. Barang bukti tidak ada padanya. Tapi jika ditangkap drug enforcement Amerika, ternyata drug enforcement sudah mempunyai data-data elektronik yang sangat cukup dan sangat panjang. Jadi belum tentu orang yang terkena narkotika itu harus ada barang bukti padanya, harus dites darah positif, itu nggak perlu. Jadi bandar besar, clean, pasti tidak akan ada narkotika padanya. Baik, oke ya. Itulah pendapatnya, simpulkan kelak. Silakan ada pertanyaan lagi? Tidak ada yang mulia, kesimpulannya saya juga pusing yang mulia. Baik, silakan.